Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Yeni Kurniawati, tempat tanggal lahir Pontianak 23 Maret 1989, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Budi Utomo Gang Teusahan 1. Yang bertanda tangan di bawah ini suami, nama Muhammad Nasoha, tempat tanggal lahir mulai hari 07.11.1986, jenis kelamin laki-laki, pangkat BK NRP 8611-1183. Dengan ini, saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah saya perbuat, yaitu membagikan sebuah postingan yang membuat tidak nyaman atau merasakan khalayak. Dan apabila saya masih tetap melakukan hal tersebut, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Dengan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pontianak, 15 April 2022. Yang membuat pernyataan Yeni Kurniawati, mengetahui suami Muhammad Nasoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi permintaan maaf dari Mbak Yeni Kurniawati, istri dari oknum polisi di Pontianak. Mengapa dia meminta maaf? Ya, ini karena di akun media sosialnya, kalau tidak salah Facebook, dia ikut-ikutan nyinyir terhadap korban pengeroyokan Bang Ade Armando. Ia mentertawakan sebuah sikap yang mendukung, sepakat atas aksi pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando itu. Nah, tentu saja sikap itu sangat tidak elok, sangat tidak terpuji disampaikan oleh apalagi seorang istri dari oknum aparat kepolisian. Jangankan istri aparat kepolisian yang mestinya adalah sikap yang selaras, searah dengan suaminya sebagai seorang aparat penegak hukum. Yaitu sikap yang tidak merestui main hakim sendiri, sikap yang tidak sejalan, sikap anarkisme. Jangankan oleh Mbak Yeni yang notabene adalah anggota Bayangkari. Orang biasa pun, kita semuanya, tidak ada alasan, tidak bisa membenarkan, mendukung perbuatan-perbuatan anarkisme dan main hakim sendiri. Sikap-sikap tersebut adalah sikap yang melanggar hukum. Buktinya, para pelaku hari ini sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Sebagai sebuah bentuk tindakan tegas kepada siapapun, para pelaku main hakim sendiri, para pelaku pengeroyokan. Karena itu sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir kali, mudah-mudahan tidak ada lagi istri-istri dari oknum aparat kita, baik TNI, Polri, yang bersikap sama, bersikap nyinyir, merestui, mendukung sikap-sikap anarkisme, apalagi sikap yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah terpapar oleh ideologi radikal. Ini contoh yang tidak baik. Mudah-mudahan ini adalah permohonan maaf yang serius. Begitu juga sang suaminya, Mas Nasuha, bisa mengarahkan istrinya menjadi anggota Bayangkari yang patuh terhadap hukum, yang selaras dengan visi misi penegakan hukum di tanah air ini. Tentu tidak elok istri seorang oknum polisi memberikan contoh yang tidak baik. Karena tentu saja di komunitasnya, di lingkungannya sekecil apapun,
Pak Polisi dan istrinya akan menjadi barometer tersendiri bagi komunitasnya. Oke, terima kasih Mbak Yeni Kurniawati yang sudah legowo meminta maaf dan kabarnya kemudian menutup akun Facebooknya. Ini warning juga kepada keluarga dan istri-istri oknum aparat kita untuk tidak main-main dengan postingan-postingan yang kelihatannya sepele tetapi sangat membahayakan. Bukan saja membahayakan nasib karir suaminya, tapi membahayakan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itulah beberapa waktu yang lalu Presiden sudah memberikan penegasan, instruksi kepada TNI Polri untuk mengendalikan, mengawasi istri-istrinya di rumah agar tidak ikut-ikutan, tidak sembarangan mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh penceramah-penceramah radikal untuk tidak asal-asalan mengundang penceramah yang terindikasi kelompok radikal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.